Oke, seperti ini tampilannya. Bapak Ibu di sini juga bisa mendapatkan informasi terkait bahan ajarnya, lalu materi-materi konsultasi dari kami, lalu juga terkait sekolah penggerak. Nah, di sini terdapat daerah sasaran, bunyi di masa, serta poin-poin yang mungkin membutuhkan informatif untuk para kepala sekolah, serta FAQ-nya. Dan ada juga kita di sini ada Bapak Ibu, jika ada yang perlu dipertanyakan bisa menghubungi kami melalui tautan WhatsApp. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di sini, nanti akan terhubung oleh helpdesk. Nah, setelah ini Bapak Ibu klik yang pojok sebelah kanan ini ada pendaftaran wanter-wanteri. Bapak Ibu tinggal klik. Oke. Nah, ini Bapak Ibu akan diharapkan masuk ke dalam aplikasi Simtek kami. Tampilannya seperti sama seperti ini ya. Jadi di sini setelah Bapak Ibu masuk ke dalam portalnya sudah pendaftaran, Bapak Ibu klik peserta kepala sekolah. Jadi setelah itu klik selanjutnya. Di sini Bapak Ibu diwajibkan untuk menggunakan akun yang dari Google ID ataupun yang mungkin kemarin sudah mendaftar dengan akun belajar.id. Nah, aplikasi ini SIMTKB sudah tersedia SSO single sign on, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan akun yang di guru.id ataupun belajar.id. Dan coba memasukkan dengan akun saya, sendiri saya. Oke. Saya masuk. Nah, jika nanti Bapak Ibu mengalami kendala, Bapak Ibu lupa password, lalu Bapak Ibu lupa akunnya, Bapak Ibu bisa menghubungi operator di sekolah Bapak Ibu. Yang berbeda dari yang tadi saya katakan adalah peserta yang